Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Hybrid Elektronik. Kali ini saya akan mereview TV terbaru dari Aqua dengan tipe AQT50S80EUX. TV ini berbasis Google TV teman-teman, dan TV ini udah silet. Untuk kita bahas pertama dari segi desain dulu aja ya. Untuk desainnya dia slim frameless. Nah, segala frameless dengan logo Aqua di tengah, dengan sensor di bawah juga, terus dengan kaki berbahan metal, dengan huruf O dari belakang. Dan untuk dari samping dia udah slim juga, bahannya metal juga ini. Dan sebelah sampingnya juga slim. Untuk outputnya sendiri, ini untuk outputnya. Output terdapat dua USB, antena, sama satu HDMI. Untuk bagian bawah itu dia terdapat jack audio HDMI 2.1 ada 3 sama line in. Sekarang kita coba masuk ke menunya sendiri. Ini semacam menu. Ini tampilan utama dari Google TV dari Aqua. Sama kayak TV-TV yang lainnya. Untuk menunya dari standar dari Aqua ada Netflix, YouTube, Prime Video, multiplayer buat USB. Emanual, jika teman-teman bingung untuk cara peng settingannya, bisa lewat emanual ini, nggak perlu pakai buku panduan. Nanti kayak ada Belanda, TV dasar, jarak jauh untuk menggunakan suhu jaringan, penggunaan TV suara, voice-nya itu menggunakan perangkat eksternal apa, itu fiturnya. Terus smart fiturnya ada profil Google, profil anak-anak juga ada, Google Assistant. Transmisikan Google TV itu HDMI 2.1 dan support Dolby Atmos juga teman-teman. TV-nya ini penghematan data, mode sekitar dan gaming 2, udah gaming 120Hz untuk games. Untuk cute-nya ini udah settingan gambar dan sebagainya. Nah, ini masih banyak lagi. Nah, coba kita pakai mode kita coba tadi, buka ke game mode ini. Nah, ini jika gini nanti untuk keterangannya kak, game mode 100Hz, games mode 120Hz adalah algoritma dan ini teknologi unik yang dapat dicek di pantau frekuensi 150Hz. Nah, ini untuk keterangannya contoh ya. Terus penghemat TV transmisi. Nah, ini untuk cara-caranya juga ada untuk pengoperasiannya. Jadi bila mana teman-teman bingung untuk pengoperasional TV ini, bisa ke menu ini aja. Terus Bismart ini kita coba. Nah, Bismart ini konten anak-anak, konten film dan sebagainya. Mungkin ini berbayar teman-teman untuk konten-konten ini. Terus TV asisten, apa tuh ini? Terus untuk masuk ke menu, kita coba masuk ke sistem. Kita lihat untuk Android-nya sendiri, dia udah masuk ke Android-nya. Nah, model Aqua Matrix TV PE. Untuk OS-nya sendiri dia masih OS 11 teman-teman. Dan kan untuk line up terbaru sekarang kebanyakan udah muncul ke seri 12 kan. Seri Toshiba kemarin udah untuk Android 12 terbarunya. Untuk penyimpanan sendiri kita coba lihat. Nah, untuk penyimpanan strongnya untuk total keseluruhannya 24GB. Gede teman-teman untuk ukuran segini. Gila sih, 50 inch. Nah, untuk lainnya sama mode untuk suara, coba kita mode suara.
mode suara ini. Surround dan sebagainya. Ini untuk pengaturan suaranya. Cuma saya belum ketemu untuk mode suaranya langsung ke Dolby Atmosnya dimatikan sama bisa enggak. Soalnya saya pernah coba di TV Toshiba itu dia ada pengaturannya untuk Dolby Atmos dimatikan dan sebagainya. Kalau ini dia tidak ada, apakah dia otomatis masuk atau belum ada sebenarnya. Cuma di keterangan tadi udah ada Dolby Atmosnya. Ini kita browsing dulu lah. Jika ada yang salah, teman-teman bisa komen di bawah kekurangan. TV-nya sendiri slim juga teman-teman. Nah, slim, terus nanti coba kita masuk ke mode suara. Kita pakai demonya ini aja. Kita lihat nanti untuk mode suara sama gambarnya kayak apa. Untuk demo dari Aqua, warnanya juga bagus teman-teman. Untuk suaranya kita cek. Ini gambar dari yang dihasilkan dari TV Aqua. Sekelas kilat. Wow. Bagus ya teman. Warna yang dihasilkan. Hijaunya dia pekat. Suaranya sendiri ini. Ini di volume 50. Kalau saya rasa untuk TV 50 in dia support Dolby Atmos dari keterangannya. Cuma saya cari-cari TV ini dia belum support Dolby Atmos sebenarnya. Saya tanya. Terus suaranya belum bebas. Dibanding TV yang sudah support Dolby Atmos dia lebih bebas powernya. Cuma dari overhaul dari gambar warna bagus teman-teman. Hitam hijau kuningnya warna bagus banget. Nanti kita koreksi ya teman-teman. Bila TV ini sudah support dagamu apa tidaknya, teman-teman bisa komen. Jadi antara saya salah atau memang bisa komen di bawah. Ya diberikan. Terima kritik dan masukan teman-teman. Nah, ini gambar yang dihasilkan suaranya. Oke, okay. Itu tadi review singkat dari TV Aqua dengan tipe AVT50S80EUX dengan seri Hilet. Kurang lebihnya gitu. Bila mana ada yang ingin ditanyakan atau ingin review produk-produk lain yang ada di toko kami, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa selalu dukung channel Hilet Elektronik dengan cara like, comment, dan share. See you teman-teman.